fakta tentang 4 jenis hewan ini yang bisa bikin kamu kaya mendadak. Ular Deat Ader. Racun dari ular Deat Ader memiliki sifat neurotoksik yang dapat membuat korban dapat merasakan otot terasa lumpuh, nyeri perut, pembengkakan dan henti napas. Umumnya, bisa dari jenis ular ini dimanfaatkan sebagai bahan serum. 2. Ular Karang. Racun dari jenis ular ini juga termasuk mengandung zat toksin tingkat tinggi yang dapat memicu kematian. Namun, laporan terkait dengan bisa ular ini memang rendah karena sifat ular juga pemalu. Tercatat dalam sebuah publikasi Smithsonian Magazine, pasien perlu mengeluarkan uang dengan kisaran $2,300 maupun Rp33 juta untuk satu jenis dosis antibisa. Sedangkan, harga dari venom yang diperoleh dari ular karang dapat mencapai Rp57 juta tiap gram. 3. Ular Mulga. Sebenarnya, jenis ular mulga termasuk jenis binatang pasif dan cenderung takut terhadap manusia. Meskipun demikian, apabila terdesak ular tersebut akan menghasilkan racun yang dianggap cukup mematikan untuk manusia dewasa. Seperti halnya jenis ular di Australia, keberadaan ular ini juga sebanding dengan produksi antibisa untuk mencegah gigitan fatal. Harga bisa ular dapat mencapai Rp57 juta tiap gram. 4. Raja Kobra. Setelah racun yang dihasilkan oleh kalajengking yang memiliki harga tinggi, racun dari Raja Kobra juga bernilai jual tinggi. Hal tersebut karena bisa ular ini masih belum ada obat penawarnya. Maka dari itu, pihak medis berupaya untuk mencari penawarnya. Bahkan, proses penelitian mengenai bisa ular juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan masa depan. Bisa ular ini dapat bernilai sekitar Rp2,2 miliar per 3,8 liter. Terima kasih telah berkunjung di channel Animal Facts. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta selanjutnya.